sakti yang menjadi rebutan. Ya, siapa yang dapat batu ni, dialah yang paling berkuasa. Dengan kuasa sakti batu di lima ini, ini kebayaan bertukar jadi naga. Naga jahat pula tu nak hapuskan kita semua. Itulah bahayanya jika batu ini dapat ke tangan orang yang berniat jahat. Betul-betul-betul. Si baik atau datang, sebabkan ini kebayaan. Ya, tapi opa rasa nenek kebayaan masih hidup. Kunci. Akhirnya batu ini kembali pada tuannya. Ya, bertambah beratlah tanggungjawab kita. Kita? Yalah, batu ini kan batu keturunan keluarga opa. Maknanya batu keluarga kita lah. Jadi, kita kena jaga batu ni supaya tak jatuh ke tangan nenek kebayan. Betul tu. Jangan simpan situ. Senang sangat orang cari. Pergi simpan dalam bilik kecil tu. Baik, opa. Apa bunyi tu? Itu kasut dan selipar mak apa? Dalam peti tu banyak lagi pakaian dan barangan mereka. Magic keluarga opa. Cantiklah tongkat ni, lain daripada kita punya. Betul-betul-betul. Pakaian dia pun cantik daripada kita punya. Opa? Opa tak ada. Hello. Dah tak boleh tanya apa-apa. Dah, jom keluar. Hello. Tapi, opa rasa nenek kebayang masih hidup. Ipin, Ipin, dengar sini. Kita bakal menjadi penjaga batu tu nanti. Jadi, jangan asyik main je. Pastikan ilmu magic korang kuat untuk lawan sesiapa saja yang cuba nak curi batu tu. Faham? Faham, Akak? Nak buat apa ke sana? Atuk ajak berkilah. Bolehlah, opa. Dah lama kita orang nak ke sana. Orang kata tempat tu cantik. Pergilah, tapi berhati-hati. Jangan main dekat tasik. Tasik tu dalam. Baik, opa. Terima kasih. Jangan risau. Sampai sana nanti, kita orang akan belajar. Dan berlatih ilmu magic dengan Atuk dan kawan-kawan. Bagus. Jangan buang masa. Nenek kebayan akan datang balik bila-bila masa untuk dapatkan batu derlima sakti. Sampai pun korang. Kenapa lambat? Pim, pim, pom, mega! Naik cepat! Seronoknya! Mesti ramai orang kat sana, kan? Dengarnya begitulah. Sedia semua? Pim, pim, pom, terbang!
Pam, pam. Ramahnya orang. Iya, karena tempat ini bagus banget dan nyaman untuk beristirahat. Betul-betul. Abang Roy pun ada. Aboy. Eh, Upin, Ipin. Hai. Orang mau apa ke sini? Dengan dendam kesumat terpendam, akan ku sembuhkan diri dari bisa dan lebam. Hutan dan tasik biru sebagai saksi, akan ku balas semua kekalahan tadi. Nini Kebayan! Lari! Apa korang buat di sini? Ini kawasan Nini Kebayan. Ya, semua dari sini. Tolong! Kembalikan tongkat saktiku! Kalau berani, mainlah ambil! Kasihanilah aku! Kembalikan tongkat itu! Aku perlukannya! Cis, perlukan untuk menyusahkan orang. Ha? Jangan harap aku nak bagi. Tungkat saktiku. Di sini aman, tapi di sana, Opa, Opa, Yura dalam bahaya. Siapa? Upin, Ipin, Atuk dengan kawan-kawannya. Roy baru balik dari Tasik Biru. Ketakutan sebab nampak Nenek Kebayan di sana. Sekarang Atuk dengan yang lain sedang bertarung dengan Nenek Kebayan. Kesiannya, mereka tak bersedia tu. Kita kena selamatkan mereka, Opa. Nenek Kebayan telah kembali. Ros, cepat siap dan ikut Opa ke sana. Kita ada tanggungjawab besar. Sebab Nenek Kebayan berketurunan naga. Ha? Apa sekita? Daddy! Tolong! Tolong! Sekarang orang bersedia dengan tongkat masing-masing. Jangan bagi dia hidupkan naga-naga tu. Kita bersatu dan hapuskan Nenek Kebayan! Apa? Kau orang akan aku hapuskan dulu! Ugh.
Sakitnya badan aku. Tapi kita tak boleh mengalah. Nenek kebayang tak serik-serik. Untuk apa kau kembali? Suka hati akulah. Ini kan tempat asal keturunan aku. Kawasan Tasik ini kepunyaan keluarga ku. Tongkat sakti sang pendeta. Ya, tongkat ini akan tamatkan riwayat kau sekarang. Tak semudah itu. Rampas. Itu delima sakti. Delima sakti dan tongkat magic kini di tanganku. Malapetaka sudah diseru. Tiba masanya sihirku menyatu. Keluarlah segala naga. Kita bersatu. Syukur, semua dah selamat. Ya, berkat keluarga yang bekerjasama pasti berjaya dalam apa keadaan pun.
kan Opa, kenapa Opa bertukar jadi burung jentayu? Opa boleh bertukar sebab Opa dari keturunan penjaga asal Batu Delima Sakti. Selagi batu ini berada di tangan kita, kita punya kuasa yang sangat dahsyat, iaitu kuasa burung jentayu. Tapi kalau tak pandai jaga, boleh memakan diri. Memakan diri? Ya, maknanya boleh mengusnahkan diri sendiri. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengawal dan menggunakan Batu Delima Sakti. Oh. Opah pun tak pernah guna kuasa Batu Delima ni. Takut Opah tak mampu kawal kuasa dia. Tapi disebabkan kau orang dalam bahaya, Opah sanggup gunakan. Opah, naga dah terhapus. Maknanya Nenek Kebayan pun terhapus juga, kan? Sepatutnya macam itulah. Yeay! Upin, maknanya kita pun boleh jadi burung jentayu lah nanti. Mungkin?